Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah melakukan pencocokan data pemilih Pilkada 2018 secara serentak. Salah satu pemilih yang didata adalah Sumanto, pria yang sempat dikenal publik karena memakan jasad manusia. Sejumlah anggota KPU dan Panwaslu Kabupaten Purbalingga mendatangi klinik jiwa Mustajab di Desa Bukanel, Purbalingga, Jawa Tengah. Petugas mencocokkan data pemilih dengan data yang tertera pada daftar penduduk. Sumanto dipilih menjadi contoh karena sosoknya sangat dikenal pasca aksinya memakan jasad manusia. Dalam pengecekan, Sumanto ternyata belum memiliki KTP elektronik walau telah 3 kali mengikuti pemilu. Imam Ambarwoto melaporkan KPU Kabupaten Purbalingga memilih 20 orang sebagai contoh pencocokan data untuk Pilkada Serentak 2018. Pendataan akan dilakukan hingga 18 Februari mendatang.